engkau hujan tidak mungkin melambat turun. Tetapi kenapakah aku mendengar dengunganmu seperti jutaan ekor lama matahari bersembunyi di balik sayap awanmu dan angin menderu. Aku adalah lembaran diri yang tak tertulis. Engkau hujan tidak mungkin melebat turun. Tetapi kenapakah aku mendengar dengunganmu seperti jutaan ekor lebah matahari bersembunyi di balik sayap awanmu dan angin menderu. Engkaulah yang terbawa demikian banyak kenangan menerpa menyingkap kesepian. Aku adalah lembaran diri yang tak tertulis. Ini saja zaman saya syok menulis tahun 80-an, 70-an, 78, 76. Amat punya. Sebab jenis dulu menulis guna mencintai. Kita tulis masuk buah padam, tulis masuk jadi berarti ingat sampai sekarang. Apa yang saya tulis berpuluh tahun dulu. Sekarang pakai laptop, pakai handphone, baca dengan handphone. Tak ada. Baca dengan handphone. Hai Pak, pakai otak. Guna otak, baca dalam otak. Kebetulan saya sebelum ini minggu bulan lepas tak sihat. Dulu tak sihat terus sebelum saya pergi umrah balik terus tak sihat sampai kurus dari berat badan 100 lebih tinggal 38 kilogram. Sekarang sedang bagi sihat sendiri. Makan banyak. Sekarang 38 kilogram dalam tubuh saya. Baca. Itu setel. Saya baca saja dulu. Berlagu sikit. Suara sendiri. Tak apa yang main muzik. Hujan juga. Di sini, di kota, hujan adalah bunyi tin-tin kusum. Di atap genting terus berguling, ling-ling, sehingga pagi. Terima kasih.